Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opi, salam yudar dari CFA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CFA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Dambul, admin 1 dan juga admin 3 di CFA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini ya teman-teman, yang kemarin kita udah rekomendasikan harga 3 jutaan yang cocok buat longreng ya teman-teman. Nah ini yang pertama, yang predator paling murah meriah sekali saat ini ada bocah predator barakuda X ya teman-teman. Nah ini kita mau buktikan bahwa harga 3 jutaan juga tidak kalah dengan yang harga di atasnya lagi ya teman-teman. Nah pokoknya cocok sekali juga buat long range unit ini ya teman-teman. Nah ini kemarin unit predator barakuda ini udah ada tes jarak long range ya teman-teman. Nah mantap sekali. Nah ini kita mau tes jarak groping rapet di 40 meteran ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat hasilnya bersama-sama, apakah mantap, apakah oke. Nah nanti kita lihat bersama-sama ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk info pemesanan unit ini langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Nah kalau COD kalian belum dapat gratis ongkir ya teman-teman. Nah kalau COD belum sama ongkirnya. Nah kalau transfer langsung lunas ini nanti dapat gratis ongkir, kita kirimnya lewat Indakargo kecuali 3 wilayah, Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman, seperti itu. Langsung saja kita simak bersama-sama tes akurasinya dari unit senapan angin bocah predator barakuda X berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja ya, ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah predator barakuda X ya teman-teman. Ini kita bukan tes long range, tapi kita tes groping ya teman-teman. Ini jaraknya kurang lebih 40 meter. Nah mantap sekali, apakah oke di jarak segitu tes groping ya teman-teman. Tes groping berarti kita tes nitik satu lubangnya, tapi ya tidak bisa nitik pastinya, sebagus apapun lara rasmu ya teman-teman, kalau bisa nitik jarak segitu oke. Nah ini groping ya teman-teman. Nah, oke. Nah ini harga 3 jutaan kita tes groping 40 meter ya teman-teman. Kita simak bersama-sama, ini pelurunya pakai Hercules. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah itu ya teman-teman, bidikannya seperti biasa, kita habiskan batakonya. Nah oke ya, pas. Apakah masih plung di situ? Enggak tahu saya. Nah kita coba lagi. Oke, groping ke bawah ya teman-teman. Nah kita coba lagi, jangan terburu diputar. Nah groping rapat sekali di bawah. Apakah yang ketiga masih di situ? Apakah enggak? Oke, masih di situ ternyata ya, mantep banget ya teman-teman. Nah itu boleh diputar. Oke, pas lagi di bawah ya teman-teman, mantep. Intinya saya punya bidikan ini. Nah oke, pas lagi ya, mantep sekali. Mantap lagi di situ ya, masih plung di sana kalau saya lihat di situ. Oke, masih titiknya di situ lagi ya teman-teman. Coba tabin satu kali lagi. Oh ya, bisa ambil. Oke, dan ternyata masih di situ lagi ya teman-teman, mantap banget. Itu dia tes akurasinya, ternyata masih stabil, titiknya berada tepat di situ terus ya teman-teman. Nah pokoknya nyetel teleskop jangan terburu-buru diputer ya, ambil. Nah itu penjelasannya ya teman-teman. Nah ini angin tadi di 2500, ini di 2300, jadi lumayan irit ya, mantap banget tadi tesnya. Iya mantap sekali. Oke ya teman-teman, kita lihat ya bersama-sama, kita jalan ke sana lihat hasil tesnya. Oke seperti itu. Oke ini hasilnya teman-teman, satu jempol loncat satu saja. Enggak, tidak ini kan bidikan ya. Saya nah, terus habis itu nitiknya di sini, kaplungnya sini semua. Mantap. Oh iya, tidak ada yang loncat tadi, pas satu lubang semuanya ya. Ini bayangkan kepala tekukur satu. Nah ini
apa moncongnya ya teman-teman, mantep banget. Nah ini kalau ini jambulnya, oke ya, itu dia, ini hasil tesnya Predator Barracuda X, ternyata oke juga ya teman-teman, 3 jutaan rekomendasi, mantap sekali. Oke ya, kita perlihatkan di sana dia tempat bidikannya, ya, bidikannya di sana itu senapannya, pokoknya yang ya, ada terasnya, pokoknya di situ. Oke, mantap banget ya teman-teman. Kalau masih gak percaya, datang saja ke CVA Sodor. Oke, bisa tes sendiri sampai di sini ya teman-teman. Oke, ya itu dia, mantap banget. Oke ya teman-teman, itu kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promonya. Oke, terima kasih. Oke, sangat mantap sekali tadi tes akurasinya dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini ya teman-teman, grouping rapat banget ya teman-teman. Nah plung juga ya teman-teman. Nah tadi udah dijelasin juga sama yang ngetes ya teman-teman. Kalau masih belum percaya lagi, datang langsung saja ke gudang CVA Sodor. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Barracuda X ini cukup kita bandrol di harga Rp3.550.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Nah kalau kalian bayarnya COD belum sama ongkirnya, tapi kalau bayar transfer langsung lunas udah gratis ongkir ya teman-teman, kecuali di wilayah Papua NTT sama Maluku. Transfer kita kirimnya lewat Dakargo, kalau COD kami kirimnya lewat POSD. Kalau kalian mau dapat gratis ongkir bayar transfer, dicari dulu tempat kalian ada Indakargo atau tidak ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah itu dia ya, kalau COD belum sama ongkir, kalau transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir. Oke ya teman-teman. Nah kalau mau beli paket full set dapat pompa dan teleskop cukup Rp4.350.000 saja ya teman-teman. Dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, ini larasnya menggunakan laras pilihan, laras spesial dari CVA Sodor, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13, alur 12, kalibernya 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di CVA Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya teman-teman. Nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules kayak tadi ya teman-teman, Hercules groupi rapat banget ya teman-teman, jarak 40 meter. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya banyak dari bahan baja ya, untuk merawat membersihkannya kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli, diisi dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah, itu kalau ada serpihan peluru dalam ya teman-teman, biar bisa keluar akurasinya, biar membaik lagi. Nah itu membersihkannya caranya seperti itu ya teman-teman. Nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20, banyak dari dural ya, mantap sekali. Depan laras ini juga ada drive buat pemasangan perdam, nanti kalian dapat bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinnya dari sini juga. Oke ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, untuk kapasitas senapan angin ini ada di 2700-2800 PSI, pokoknya diisi damanya saja biar sil ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Nah ini tabungnya banyak dari dural pakai OD 60 mm ya. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk chambernya udah pakai chamber monoled, banyak dari dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja, ini chambernya masih baja ya teman-teman. Tarikannya udah pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah pun juga menggunakan rel teleskop rel 11 juga ya teman-teman. Nah untuk triggernya udah pakai trigger match, sudah ada safety trigger ya di triggernya, kalau dorong ke kanan dia pasti safety, kalau dorong ke kiri dia normal lagi ya teman-teman. Nah untuk popernya belum pakai popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga ya. Kalau di bawah sini juga rel buat pemasangan bipod, di belakang sini bisa, depan sini pun juga bisa, nanti tergantung kalian mau pasang bipod di mana saja, boleh di belakang atau di depan sini. Oke ya teman-teman, mantap sekali. Oke itu dia ya teman-teman, tadi tes akurasi dan juga
ini penjelasan sedikit speknya, oke? Ya, itu tadi dinyatakan lulus tes akurasinya, langsung aja nanti pemesanan hubungi nomor admin saya, admin 123, saya pegang semuanya, oke? Ya, teman-teman, saatnya kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.